Kayak ini kiriman dari Fast Print Jakarta ya. Sebenarnya sebelum ini saya sudah pesan juga di toko lain, cuman sampai sekarang belum sampai, bahkan sudah lebih sebulan. Ya, udah nyampe duluan, saya akan cek ini punya saya, sudah saya hancurkan ya tuh. Pecah. Kenapa saya hancurkan dulu supaya empuk, dikira saya nuker gitu ya. Kalau begini kan banget ya. Enak banget. Oh, bersih ya di ini maksudnya. L210 sama kah? Bismillah ya, semoga sama sesi L. L120. Ini L210. L210. Ini L210. Saya L120. Apa terbalik ya tulisannya sih? Manusia sini apa? Gedenya sama. Ya sama. Made in Indonesia. Ya, bismillah. Harap sih ya oke gitu ya, jadi bisa, jadi saya coba tak komplain. Susah sekali masuk ini. Pendek banget sih lah kabel dari semuanya. Cara masuk ini ya. Miring dulu nggak apa-apa. Oke. Okay. Oh, ada setrumnya. Bismillah. Okay. Bismillah. Nyala. Kita langsung coba print saja ya. Coba ya. Banyak fitnah. Sih ada kurang ada begini, pokoknya langsung dibenerin, dirapikan ya. Nah, kita bikin drama dulu nih, okay. Kita langsung print aja dulu ya. Oh ya ya ya, tetap fokus ke printer ya, jangan ke layar. Miring bisa nggak ya buat ngeprint? Tapi yang jelas sudah kelihatan nyala, memang
tiba-tiba meledak loh. Jadi kayak semacam kena lembab atau kena hantaman apa no, stabilizer voltase ya punya CMP50. Dia biasanya nyalain belakangan, ini nyalain duluan. Jadi biasanya komputernya dulu harus saya nyalakan printer, ini saya nyalakan printer dulu baru komputer, setrum dari staffernya ngantem ke sana jeblok gitu. Nah, kita fokus ke sini ya, saya kayaknya disuruh logging deh. Tapi yang jelas ini udah ada tanda-tanda kehidupan ya, ini nyala ya. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau dicoba dulu. Nah, kita fokus ke sana ya. Soalnya ini saya mau masukin password ini. Yang satu sampai sekarang belum, nggak tahu nyampe di mana tulisannya, membutuhkan waktu lebih lama gitu dari sebelum lebaran, 2 minggu sebelum lebaran. Saya pikir udah sampai, malah yang ini yang pesen setelah lebaran baru sampai duluan ya, mungkin emang rezekinya. Yang ono lagi saya tak komplain tapi belum ada jawaban. Tak komplain maksudnya pengembalian barang. Saya emang biasa kalau yang rusak saya hancurin dulu ya, supaya nggak jadi fitnah gitu. Mau jadi fitnah saya nuker barang, oh barang yang dikirim ternyata nggak bagus ya, nanti disangkanya saya itu nuker gitu. Tapi kalau emang yang dikirim barangnya bagus ya bagus, saya bilang bagus. Kalau emang nggak bagus ya nggak bagus ya. Ini kayaknya bagus itu karena di tes nyala ini. Tapi ala ininya ya coba di coba dulu gitu. Jakarta belum buka, jadi tadi saya telepon daerah bukan ke Jakarta, buka besok besok, jadi saya tidur lagi aja. Ya Tuhan, lama amat internetnya. Saya juga kesel kalau internetnya lambat. Oh iya, dia merespon. Saya sih fotonya belum apa-apa. Saya harus membuka aplikasi Market Plus nya ini dari HP baru dia mau terbuka. HP nya oke. Saya rasa sudah cukup lah, yang penting dia menyala aja lah ya. Jadi belum bisa akses printnya karena yaitu ini yang mau di print alamat pengiriman, tapi komputernya punya apa? Sampai saya juga pegal juga nunggunya ini. Ini kayaknya yang penting udah kelihatan nyala aja kali ya. Yang satu lagi semoga kagak ketemu di jasa kirim, semoga hilang, jadi kan bisa kembali. Udah nih. Iya udah aja lah, karena memang saya harus membuka aplikasinya buat merestui ini. Ya, iya. Ya, iya. Nanti nyala, nanti nyala ini.